Isytiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan isytiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Anggota Jemaah Menteri dimulakan. Bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof. Mendahului senarai untuk istiadat pengundian surat cara pelantikan pada hari ini adalah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi. Watikah pelantikan menteri dibawa oleh Datuk Nazim bin Muhammad Alim Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang di-Pertuan Agong dan diserahkan dan kepada Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Haji Perdana Fadilah bin Haji Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi saya Ahmad Zahid bin Hamidi Fadilah bin Yusof setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota jemaah menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi saya Ahmad Zahid bin Hamidi, saya Fadilah bin Yusof dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang anggota jemaah menteri kecuali sebagaimana yang mungkin dikendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Selesai mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia, ketika ini Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri berdua, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof akan menandatangani surat cara pelantikan yang akan disaksikan oleh Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara serta Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, sementara Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof pula juga sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditi. Dua Timbalan Perdana Menteri dipilih
untuk menyertai pasukan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini. Jadi tahniah kita ucapkan kepada yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri berdua. Baik, selesai untuk kumpulan pertama, iaitu dua timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Seterusnya, Haji Yusof. Dititah Yang Berhormat Tuan Lok Siu Fuk, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Yang Berhormat Tuan Muhammad Rafizi bin Ramli, Yang Berhormat Tuan Nga Ko Ming dan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Baik, dan untuk kumpulan kedua terdiri daripada Yang Berhormat Tuan Lok Siu Fuk, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu sebagai ketua, Yang Berhormat Tuan Muhammad Rafizi bin Ramli, Yang Berhormat Tuan Nga Ko Ming dan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Lok dan kini kesemua Yang Berhormat Menteri menerima surat cara pelantikan daripada Kebahagia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Rafizi bin Ramli. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Nga Ko Ming. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi saya Muhammad bin Sabu, saya Lok Siu Fuk, saya Muhammad Rafizi bin Ramli, saya Nga Ko Ming, saya Muhammad bin Haji Hassan. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota jemaah menteri, dengan sesungguhnya bersumpah, bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan tahan setia yang sebenarnya kepada Malaysia. Dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan pelembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wabillahi. Wattallahi. Saya Muhammad bin Sabu. Saya Lok Siu Fuk. Saya Muhammad Rafizi bin Ramli. Saya Nga Ko Ming. Saya Muhammad bin Haji Hassan.
Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahwa saya tidak akan memberitahu. Bahwa saya tidak akan memberitahu. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Sama ada secara langsung. Sama ada secara langsung. Atau secara tidak langsung. Atau secara tidak langsung. Apa-apa perkara. Apa-apa perkara. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Atau saya akan ketahui. Atau saya akan ketahui. Seorang anggota jemaah menteri kecuali sebagaimana yang mungkin dikenaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang Pertuan Agung Baik, maka selesailah yang berhormat menteri-menteri dalam kumpulan kedua melafazkan sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia. Dan kini bergerak untuk menurunkan tanda tangan surat-surat sumpah dan menyerahkan kepada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat dan juga Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Yang Berhormat Menteri-Menteri dalam kumpulan kedua diketuai oleh Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu merupakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang Berhormat Tuan Lok Siu Fok, Menteri Pengangkutan. Yang Berhormat Tuan Muhammad Rafizi bin Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Yang Berhormat Tuan Nga Kor Ming, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Pertahanan. Kalau kita boleh saksikan, lima menteri yang dilantik ini antara pimpinan kanan parti masing-masing dari empat parti yang berbeza. Yang Berhormat Tuan Lok Siu Fok ataupun Anthony Lok bersama dengan Ga Kor Ming dari parti DAP, Tuan Haji Muhammad bin Sabu parti Amanah, Muhammad Rafizi bin Ramli dari parti Keadilan Rakyat dan juga Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan dari parti UMNO mewakili Barisan Nasional. Dan dalam kumpulan kedua ini juga ada antara mereka yang pernah menjawat jawatan menteri sebelum ini. Dan kalau kita melihat kepada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan juga pernah menjawat jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail. Yang Berhormat Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nordin dan Yang Berhormat Tuan Chang Lee Kang. Lima orang menteri untuk kumpulan ketiga ini akan tampil menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk menerima watikah pelantikan dan seterusnya mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia di hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail.
Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nurdin. Dan dipersilakan Yang Berhormat Tuan Chang Lih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wallahi, wabillahi, wabillahi, watallahi, watallahi. Saya Saifuddin Nasution bin Ismail. Saya Alexander Nantalingi. Saya Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Saya Muhammad Khalid bin Nadim. Saya Chang Lik Kang. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya akan dengan jujur. Akan dengan jujur. Menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu. Menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu. Dengan segala daya upaya saya. Dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Dan akan memelihara. Dan akan memelihara. Melindungi. Melindungi. Dan mempertahankan perlembagaannya. Dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Wabillahi. Wabillahi. Watallahi. Watallahi. Saya Saifuddin Nasution bin Ismail. Saya Alexander Nantalingi. Saya Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Saya Muhammad Khalid bin Nurdin. Saya Chang Lik Kang. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Sama ada secara langsung. Sama ada secara langsung. Atau secara tidak langsung. Atau secara tidak langsung. Apa-apa perkara. Apa-apa perkara. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Atau yang akan saya ketahui. Atau yang akan saya ketahui. Sebagai seorang anggota Jemaah Menteri. Sebagai seorang anggota Jemaah Menteri. Kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki. Kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki. Untuk menunaikan dengan sewajarnya. Untuk menunaikan dengan sewajarnya. Kewajipan-kewajipan saya. Kewajipan-kewajipan saya. Sebagai yang demikian. Sebagai yang demikian. Atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan. Atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan. Dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Selesai mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia di hadapan kebawah duli Yang Berhormat Suri Paduka Baginda Tuanku, maka menteri-menteri dari kumpulan ketiga ini akan menurunkan tanda tangan di hadapan Ketua Hakim Negara dan juga Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Seperti yang kita telah pun sedia maklum, Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingi sebagai Menteri Kerja Raya, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail sebagai Menteri Dalam Negeri, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nurdin sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, dan Yang Berhormat Tuan Chang Lih Kang sebagai Menteri Sains dan Teknologi.
Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara akan menurunkan juga tanda tangan sebagai saksi kepada istiadat ini sambil disaksikan oleh Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Baik, alhamdulillah selesai untuk kumpulan ketiga ini. Tahniah kita ucapkan kepada 5 orang menteri yang telah pun mengangkat sumpah dan menurunkan tanda tangan ke atas dokumen-dokumen rasmi seketika sahaja tadi. Ya, dan mara menghadap ketika ini bagi kumpulan keempat, 5 menteri dalam kumpulan ini akan mara menghadap untuk acara berikutnya. Seterusnya, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Syukri, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Salahuddin bin Haji Ayub, Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Datuk Osman Said, Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi bin Nik Ahmad dan Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict. Yang Berhormat Menteri-Menteri dalam kumpulan keempat akan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Salahuddin bin Haji Ayub, diikuti oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Syukri, Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Datuk Osman Said, Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi bin Nik Ahmad dan juga Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Syukri. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Salahuddin bin Haji Ayub. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Datuk Osman Said. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Salahuddin bin Ayub. Saya Nancy binti Syukri. Saya Azalina binti Osman. Saya Nazmi binti Ahmad. Saya Iwan Benedict. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya Akan dengan jujur Menunaikan kewajipan jawatan itu Dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan tak setia yang sebenar kepada Malaysia. Dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi. Saya Salahuddin bin Ayub. Saya Nancy binti Syukri. Saya Azalina binti Osman. Saya Nazmi bin Ahmad. Saya Iwan Benedict. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang
atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, atau secara tidak langsung, apa-apa perkara, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya, yang dibawa untuk pertimbangan saya, atau yang akan saya ketahui, atau yang akan saya ketahui sebagai seorang anggota jemaah menteri, sebagai seorang anggota jemaah, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki, untuk menunaikan dengan sewajarnya, untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya, kewajipan-kewajipan saya, sebagai yang demikian, sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang Dipertuan Agung, dengan khas oleh Yang Dipertuan Agung. Baik, selesai kesemua Yang Berhormat Menteri-Menteri menerima surat cara pelantikan dan melafazkan sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia, dan beredar ke meja untuk menurunkan tanda tangan surat sumpah dan menyerahkan kepada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, untuk ditandatangani. Baik, Yang Berhormat Menteri-Menteri dalam kumpulan keempat, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Shukri merupakan Ahli Parlimen Sang Tubung, merupakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Salahuddin bin Haji Ayub merupakan Ahli Parlimen Pulai, merupakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Diikuti Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Datuk Othman Said, merupakan Ahli Parlimen Pengerang, merupakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Diikuti Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi bin Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa, sebagai Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dan yang terakhir sekali, Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict merupakan Ahli Parlimen Penampang yang dilantik sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kesemua surat-surat sumpah diserahkan kepada Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara dan juga kepada Yang Bahagia Ketua Setiausaha Negara. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semua Yang Berhormat Menteri-Menteri dalam kumpulan keempat sudah pun selesai mengangkat sumpah jawatan pada hari ini. Seterusnya, dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Singh, Yang Berhormat Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadzil, Yang Berhormat Puan Fadlina binti Datuk Siddiq dan Yang Berhormat Datuk Aaron Ago Dagang. Lima orang menteri dari kumpulan kelima dipersilakan untuk menghadap ke Bawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku bagi menerima watikah pelantikan dan seterusnya mengangkat sumpah. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir.
Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Singh. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadzil. Dipersilakan Yang Berhormat Puan Fadlina binti Datuk Siddiq. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Aaron Agoh Dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wallahi, wabillahi, wabillahi, watallahi, watallahi. Saya Zamri bin Abdul Kadir. Saya Tuan King Singh. Saya Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Saya Fadlina Siddiq. Saya Agoh Nakagal. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu. Dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia. Yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Zamri bin Abdul Kadir. Saya Tiong King Singh. Saya Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Saya Fadlina Siddiq. Saya Agoh Dagang. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Sama ada secara langsung. Atau secara tidak langsung. Apa-apa perkara. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Atau yang akan saya ketahui. Sebagai seorang anggota Jemaah Menteri. Kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki. Untuk menunaikan dengan sewajarnya. Kewajipan-kewajipan saya. Sebagai yang demikian. Atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan. Dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agung. Terima kasih. Baik, selesai kelima-lima Yang Berhormat Menteri mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia. Maka Yang Berhormat Menteri-Menteri akan menurunkan tanda tangan ke atas dokumen-dokumen rasmi yang juga merupakan dokumen pengisytiharan pelantikan di hadapan Ketua Hakim Negara dan Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir sebagai Menteri Luar Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Singh sebagai Menteri Pelancongan. Yang Berhormat Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil sebagai Menteri Komunikasi Digital. Yang Berhormat Puan Fadlina binti Datuk Siddiq sebagai Menteri Pendidikan. Dan Yang Berhormat Dato' Aaron Agoh Dagang sebagai Menteri Perpaduan Negara.
Dokumen-dokumen yang telah pun ditandatangani diserahkan kepada Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara untuk diturunkan tanda tangan sebagai saksi pada hari ini sambil disaksikan oleh Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Lima menteri dari kumpulan kelima ini melengkapkan 22 menteri dan kita akan nantikan kumpulan yang terakhir seketika nanti untuk melengkapkan senarai penuh 27 individu yang akan mengangkat sumpah pada hari ini. Baik, selesai untuk kumpulan kelima. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri-Menteri. Melengkapkan kesemua 27 ahli parlimen yang dilantik untuk Jemaah Menteri kali ini bagi kumpulan ke-6 dan juga merupakan kumpulan terakhir yang akan diketuai oleh Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Ain bin Haji Mukhtar. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Senator Yang Berhormat Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Ain bin Haji Mukhtar. Yang Berhormat Tuan Siva Kumar. Yang Berhormat Dr. Zaliha binti Mustafa dan juga Yang Berhormat Datuk Arbizan bin Muhammad Tuan Ali. Yang Siva Kumar anak lelaki Varataraju Naidu. Yang Berhormat Dr. Zaliha binti Mustafa dan Yang Berhormat Dato' Armizan bin Muhammad Ali. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar. Dipersilakan Yang Berhormat Puan Hana Yeo. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Siva Kumar anak lelaki Varataraju Naidu. Dipersilakan Yang Berhormat Dr. Zaliha binti Mustafa. Dan dipersilakan Yang Berhormat Dato' Armizan bin Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Wabillahi. Wabillahi. Watallahi. Watallahi. Saya Muhammad Naim bin Mukhtar. Saya Hana Yeo. Saya Siva Kumar anak lelaki Varataraju Naidu. Saya Zaliha binti Mustafa. Saya Armizan bin Muhammad Ali. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya. Bahawa saya. Akan dengan jujur. Akan dengan jujur. Menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu. Menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu. Dengan segala daya upaya saya. Dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia.
dan akan memelihara dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wallahi, wabillahi, wabillahi, watallahi, watallahi. Saya Muhammad Naim bin Mukhtar. Saya Hana Yo. Saya Siwa Kumar anak lelaki warga Raja Naidu. Saya Zaliha binti Mustafa. Saya Armizan bin Muhammad Ali. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Sama ada secara langsung. Sama ada secara langsung. Atau secara tidak langsung. Atau secara tidak langsung. Apa-apa perkara. Apa-apa perkara. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Atau yang akan saya ketahui. Atau yang akan saya ketahui. Sebagai seorang anggota jemaah menteri. Sebagai seorang anggota jemaah menteri. Kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki. Kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki. Untuk menunaikan dengan sewajarnya. Untuk menunaikan dengan sewajarnya. Kewajipan-kewajipan saya. Kewajipan-kewajipan saya. Sebagai yang demikian. Sebagai yang demikian. Atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan. Atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan. Dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agung. Dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agung. Menjunjung kasih Tuhan. Baik, selesai kesemua lima yang berhormat menteri bagi kumpulan ke-6 dan juga merupakan kumpulan terakhir menerima surat cara pelantikan dan juga melafazkan sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia dan terus menuju ke meja untuk menurunkan tanda tangan dan menyerahkannya kepada Yang Ma'arif Ketua Hakim Negara dan juga disaksikan oleh Yang Bahagia Ketua Setiausaha Negara. Dan Yang Berhormat Menteri dalam kumpulan ke-6 ini diketuai oleh Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar. Inilah uniknya, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah dan juga Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar dipilih merajui portfolio agama dalam Kabinet Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang Berhormat Puan Hana Yeo merupakan Menteri Belia dan Sukan. Ini merupakan kali kedua pemimpin ataupun Menteri Wanita memimpin Menteri Belia dan Sukan. Dan seterusnya, Yang Berhormat Tuan Siva Kumar, Menteri Sumber Manusia. Dan juga Yang Berhormat Dr. Zaliha binti Mustafa, Menteri Kesihatan. Dan yang terakhir, Yang Berhormat Datuk Armizan bin Muhammad Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak. Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara menurunkan tanda tangan atas surat-surat rasmi yang telah ditandatangani oleh Yang Berhormat Menteri. Dan tahniah kita ucapkan, maka lengkaplah sudah kesemua 27 Ahli Parlimen mengangkat sumpah untuk istiadat hari ini.